Cinta sudah hilang, sosok ini sebut Haris Friza dan Cut Sifat tetap bertahan karena alasan ini. Rumah tangga pasangan artis Haris Friza dan Cut Sifat tak lepas menjadi sorotan publik. Mulai dari keretakan rumah tangga hingga isu adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Isu adanya orang ketiga ini sempat heboh dan menghiasi pemberitaan di media. Namun gosip atau rumor tersebut belakangan mereda dan menghilang. Haris Friza waktu muda memang dikenal sebagai aktor yang kerap gonta-ganti pasangan. Disebutnya, sudah tak ada cinta antara Haris Friza dan Cut Sifat. Bahkan, pasangan artis paling romantis Cut Sifat dan Haris Friza ini juga disebut bisa bertahan bukan karena cinta melainkan gegara hal ini. Dalam video tersebut Denny Darko bahas Haris Friza akan menemukan kembali cinta lamanya. Di awal penerawangannya muncul kartu tarot The World, dunia, yang dilambangkan ular yang mengelilingi seorang perempuan. Ouroboros ini adalah gambaran sebuah siklus yang terhenti dan berubah kepada siklus yang berikutnya. Ada sesuatu yang hilang di sini, ada sesuatu yang berhenti, ujar Denny Darko seraya menunjuk kartu yang dipegangnya. Sayangnya, makna kartu ini bukanlah kabar gembira bagi para penggemar keluarga Haris Friza dan Cut Sifat. Justru menggambarkan cinta di antara pasangan suami istri ini telah hilang. Cinta yang dulu sudah tidak ada lagi. Cinta yang dulu sudah lama hilang. Tidak ada lagi rasa berbunga-bunga, tidak ada lagi rasa kasmaran. Tidak ada lagi rasa berdebar-debar saat berjumpa. Dan itu semua sudah selesai hilang sudah. Habis sudah karena siklusnya sudah berganti, imbuhnya. Bukan tanpa alasan hingga Denny Darko sampai berpendapat demikian. Ia menganggap Cut Sifat dan Haris Friza telah semakin dewasa hingga tak mungkin bermesraan layaknya muda-mudi seperti dulu. Mereka berdua sudah dewasa menghadapi hidup dan percintaan. Apakah mereka masih menyayangi? Iya. Apakah mereka saling mencintai? Tentu saja. Mereka masih saling mencintai dan menyayangi tapi caranya yang berbeda, tegasnya. Kartu berikutnya adalah kartu yang unik sekali karena kartu Eight of Swords ini menunjukkan bahwa Haris Friza dan Cut Sifat adalah pasangan yang bisa saling melengkapi dalam arti yang positif. Dikutip dari kanal YouTube Granani Landolinan Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023. Gaya santun Cut Sifat, pemeran di Tajwid Cinta Semenjak Berhijab. Sebagai pemain sinetron, wajah Cut Sifat sering muncul di televisi. Salah satunya yang terbaru Tajwid Cinta di mana penampilannya di sinetron tersebut ia sudah berhijab. Sinetron produksi Cinemart dan SJ Studios yang ditayangkan perdana sejak tanggal 7 November tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat di SCTV ini hingga kini masih tayang. Sinetron Tajwid Cinta ini disutradarai Sanjeev Kumar Mutreja, hingga Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023, sinetron ini memasuki episode ke-179. Sinetron yang juga bisa disaksikan di video.com ini merangkum kisah perjalanan cinta yang tak direstui orang tua dan kehidupan penuh lika-liku di dalamnya. Cut Sifat dipasangkan dengan aktor Haris Friza saat main di sinetron Tajwid Cinta. Penggemar Cut Sifat tentu sudah akrab dengan gayanya yang kini berhijab. Para penggemarnya tentu menyimak bagaimana penampilannya yang lebih santun seperti yang dirangkum liputan6.com dari Instagram pribadinya @katsifaa pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023.